Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat IT English dimanapun kalian berada. Jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi-informasi terbaru, terhangat, terupdate dan tentunya seputar Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Dan informasi kali ini, di sini ada Ayu Ting Ting yang sedang menyanyikan lagu untuk Palestina. Dilansir dari Instagram Patroli Ayu Ting 22. Ini bukan soal agama, ini soal bagaimana rasa kepedulian dan rasa kemanusiaan kita antar sesama manusia yang berbagi hidup di satu planet yang sama. Terlihat sangat sedih dan juga menyayat hati ketika Ayu Ting Ting menyanyikan lagu untuk Palestina, di mana rakyat Palestina pada saat ini sedang digempur oleh salah satu Zionis yang ada di sana. Semoga Masjidil Aqsa dan juga rakyat di Palestina bisa selamat dari gempuran orang-orang Yahudi, dan semoga kita semua selalu dijauhkan dari mara bahaya. Saya Palestina, terima kasih Ayu Ting Ting atas kepeduliannya terhadap bangsa-bangsa yang ada di Palestina, dan semoga apa yang dicita-citakan umat manusia mengenai tumbangnya Israel dapat segera diwujudkan. Ada sekitar 500 orang yang hari ini meninggal karena kebrutalan dari Israel. Semoga semua itu bisa mengetuk hati para pemimpin-pemimpin negara yang ada di dunia agar segera menghentikan peperangan yang ada antara Palestina dan juga Israel. Di sini Nurul Agrustami, Ayu Ting Ting dan juga Krisna Fahrezi sedang menyanyikan lagu untuk Palestina. Bagi sahabat semua, inilah kepedulian Ayu Ting Ting terhadap sesama, yaitu dengan menyanyikan lagu kebangsaan mereka. Semoga masa kecil anak-anak yang ada di Palestina bisa indah di yaumil akhir nanti, syahid di jalan Allah, syahid di jalannya, dan semoga syurga menanti orang-orang yang soleh yang senantiasa berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sahabat semua, inilah bentuk kepedulian Ayu Ting Ting, Krisna dan juga Nurul Agrustami terhadap sahabat dan juga keluarga kita di Palestina. Oke sahabat semua, selamat menyaksikan. Semoga tayangan yang Mimin sajikan dapat menghibur sahabat semua di rumah. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Look at me sometimes like all you want to do is run. Stop.
turns now.